Siapa yang memandai-mandai tanpa poster meluncur ni? Angin aku. Meluncur air. Cool. Apa pasal kita tak main meluncur air, eh? Oh, aku lupa. Cip takut air. Diam, Kusi. Geram aku. Meluncur air bukannya ngam pun. Ada banyak lagi, Cip. Mana? Ini semua mesti si budak manusia dan kambing tu punya kerja. Konon. Dengar sini. Misi kita yang baru. Cabut semua poster meluncur ni dari kampung kita. Faham? Faham, Tuan. Fingo! Fingo! Ni, peluang baik ni. Cewa, baru bernaik macam ni. 98, 99, 100, 101, 102. Kita perlukan lagi 98 kepah. Jurang pendaftaran 200 kepah. Pandainya Didi. Kalau tak cukup, macam mana nak bertanding? Tak apa. Tahun depan ada lagi. Aku salah cakap ke? Fingo, aku akan tolong kau cukupkan duit ni. Eh, tak payah, Cak. Kau jangan risau. Serahkan semua pada aku. Kau berlatih je. Eh, tak boleh. Kena sama-sama kerjalah. Barulah kawan. Tapi kau kena berlatih. Kalau kau sibuk kerja, mana ada masa nak berlatih betul-betul? Asyik berlatih pun bosan juga. Kau tak nak join sekali? Meluncur ni tak termasuk dalam senarai aktiviti aku lah, Fingo. Jom serve. Tak guna. Aku tak puas hatilah. Apa yang seronok sangat meluncur tu? Tak seronok pun. Itulah. Tahu tak apa. Geli betul aku dengan hobi kambing ni. Aku pun. Ini semua pengaruh budaya Rasin ni. Betul, betul, betul. Macam pernah dengar je. Tapi cakap je tak guna. Kita mesti buat sesuatu. Buat apa? Kita rosakkan kencing tu. Idea bernas. Apa pasal ini? Ada masalah sikit. Rosak ke? Jangan kacau oranglah. Suka kita oranglah. Korang ni tak habis-habis nak mengacau. Eh, suka jiwa aku lah. Ni, dengar sini. Aku nak korang berhenti main benda ni. Apa sal pula? Ada susahkan kau ke? Cak, kenapa tu? Tak ada apa-apalah, Fingo.
Jom, bukan ada manfaat pun untuk lain diorang ni. Apa? Ijak tengah kumpul duit nak masuk pertandingan tu. Apa? Ijak tengah kumpul duit nak masuk pertandingan tu. Diam! Aku bukan suruh kau bilang. Kita tak boleh biar, Cik. Kita kena sabotaj. Apa kita nak buat ni? Aku ada idea. Sejam Tok bagi kamu 5 kepah. Baik, Tok. Marilah, kawan, kawan semua. Bersatu di dalam dunia kita. Bergurau dan sendang kita bersukaria. ...98... cukup. Yeay. Tak guna. Jangan risau, Cip. Aku ada idea lain. Eh, apa dah jadi ni? Cak, papan lucu aku hilang. Apa? Nak tahu keputusan cap jari? Kena balik makmal dulu. Petang baru dapat. Petang? Lambat sangat. Tapi kalau DNA... Ha, kalau DNA? Sampai bila pun tak dapat. Lah, memangnya Budi. Kawan-kawan, kita ikut jejak buah ni. Menyesal aku juga. Jom kita pergi tempat Fango tu. Mesti boleh main. Tak payah. Kita musnahkan je papan luncur ni. Kita mainlah dulu. Lepas. Biar aku hancurkan dia. Kita mainlah dulu. Hoi! Cip, sekarang kamu mesti ganti balik papan luncur Fango ni. Tapi Tok, saya tak ada duit. Dah tahu tak ada duit, pergi ambil barang orang apa? Ha, sekarang macam mana ni? Macam mana Fango? Tok, macam ni je lah. Kalau nak suruh Cip ganti, dia tak ada duit. Jadi, kita orang terima je lah papan yang dah patah ni. Cip, kamu minta maaf dengan si Fango ni. Fango, aku minta maaf. Ingat tu, lain kali jangan nak perkena orang aja. Baik tu. Icak, Fango, Didi. Kamu semua balik dulu. Baik, kamu nak ke mana? Kamu tunggu dulu. Sebab kamu dah buat salah, Tok ada hukuman nak bagi pada kamu. Lain kali, kau jangan bagi aku apa-apa dia lagi, Jimmy. Apa pula salah aku? Maaflah, Fango. Aku tak dapat nak tolong kau. Tak apa. Tahun depan kita cuba lagi. Sekurang-kurangnya dapat juga kita buat barbecue dengan duit yuran yang kita kumpul tu. Cewa. Cakap pasal duit, dah kena kumpul duit mulai sekarang. Kena buat kerja lagi lah. Kalau korang dua je buat, boleh? Sibuk sikit lah tahun depan kat Mak Mal. Hai, sibuk ke tak larat? Dua-dua sekali. Ha
Jangan rindu Ellie tau. Ellie suka kacau Didi macam tu. Eh, bas dah sampai. Okey, nanti tunggu Ellie balik tau. Jaga Didi baik-baik. Okey. Akhirnya, hidup tanpa Ellie. Aman! Mana buku hadiah Profesor Midon tu? Eh, tak ada. Takkan hilang kot. Mana buku ni? Uish, apa hal ni? Apa sal ni, Didi? Jom. Tengah cek barang ni. Aduh. Mana buku ni? Kali tak akhir saya nampak buku tu. Memang ada dalam rak. Confirm. Maknanya semalam ada lagi lah. Tante, Ellie ambil kot. Ah, tak mungkin. Ellie tak suka baca buku. Baca majalah hiburan adalah. Entah-entah. Cik yang ambil. Aku tak ada syak orang lain lagi dah. Aduh. Oi, tak baik tau main kepala. Dah berapa kali aku cakap. Patahlah tulang komik kalau kau lipat. Sorry lah. Pinjamlah, cik. Dah, tak boleh. Semua komik aku hancur pasal kau. Tahu tak? Hey, cik. Amboi, kasarnya terkejar tempat aku. Suka jiwa kau je, ya? Cik, kau yang ambil buku Didi, kan? Saya memang tak ambil buku Didi ni. Saya, kalau buku-buku tak ada bergambar, geli saya nak baca. Dia saja tak nak mengaku, Tok. Tak ambil. Ambil. Tak. Ambil. Diam. Diam aku cakap. Icak, menuduhkan tanpa bukti itu salah. Dalam hal ni, kamu yang salah sebab terjah si Cip tu tanpa usul periksa. Betul tu, Tok. Tak syak lagi. Memang dia ni lah yang salah dalam hal ini. Diamlah, Cip. Kamu jangan cuba nak tokok tambah. Tak apa, Tok. Kalau bukti yang Tok perlu, saya akan cari bukti. Saya akan buktikan Cip yang ambil buku Didi. Kita nak buat apa hari ni? Jom makan buah dah. Nak beli ke? Beli buat apa? Rembat sudah. Mari. Okey. Misi bermula. Tak tahu bagi salam ke? Sorry lah. Dah jumpa ke belum? Gagal. Sedap betul dalam rambutan ni. Itulah. Eh, atuk kau tak marah ke kita ambil rambutan ni? Tadi tu, dusung atuk aku ke? Lah, kau tak tahu ke? Hmm.
Nampaknya kita dah ada bukti. Betul tu, sumpah. Jangan main-main dengan sumpah. Kena makan sumpah baru tahu. Tapi saya memang tak ambil buku Didi ni. Kalau kau tak ambil, kenapa kau takut sangat? Diamlah, Ica. Sudah. Cip, tunggu apa lagi? Bukalah. Cepatlah. Geram betul aku. Wei. Gosahlah komik aku. Tengok elok-eloklah. Macam mana, Icak? Ada tak buku Didi? Icak, ada tak? Ada tak? Ha! Sah! Tak ada. Kan aku dah cakap, aku tak ambil! Kamu ada nampak tak Cip simpan buku Didi dalam peti ni? Tak, Tok. Jadi, kamu main sekat jarang je? Ya, Tok. Cip. Cip, aku minta maaf. Memang salah aku sebab main tudung kau tak tentu pasal. Terlajak perahu. Boleh unduh. Cip, bila orang dah minta maaf, kamu kena maafkan. Tapi, Tok, saya kecewa, Tok. Tuduh saya macam-macam. Sebab itulah aku nak minta maaf. Maafkan aku ya, Cip. Yelah. Ni, Cip. Yang kamu simpan sampai kemari komik kamu ni kenapa? Ni semua pasal Kuzi lah, Tok. Ha, kenapa dengan Kuzi? Dia suka kelepekkan komik saya. Habis rosak bila dia baca. Itu yang saya sorok sampai ke sini. Oh, macam tu rupanya. Saya minta dia dulu, Tok. Iyalah. Cak, jadikan ini sebagai pengajaran. Lain kali, jangan tuduh orang sembarangan. Ya, Tok. Tok, kami pun salah juga. Icak cuma nak bantu kami je. Betul tu, Tok. Baguslah kalau kamu semua dah sedar kesilapan kamu. Tapi, lain kali ingat. Ya. Maaflah, Didi. Tak dapat cek buku kau tu. Tak apa, Icak. Yang penting kita usaha. Tak apa, Didi. Nanti profesor kau tu mesti bagi kau ada buku lagi. Yelah. Tak apa. Banyak lagi buku nak baca pun. Apa sah semua orang serius je ni? Ellie! Ellie, Didi hilang buku tau. Hah? Ya ke? Ha, lepas tu kita orang ingat Cip yang ambil. Buku ni ke? Ha, buku ni lah. Jumpa juga akhirnya. Lah, Ellie yang ambil. Nak tengok. Wah, cantiknya kulit buku ni. Patutlah sayang sangat. Maaflah Didi, lupa nak bagi tahu pula. Apalah Ellie ni? Nak ambil barang orang, kasih tahulah dulu. Entah, bikin orang susah aja. Ha, kan Bobby dah cakap Ellie ambil, tapi tak percaya. Apa sebab tak percaya pula? Sebab dia kata Ellie tak baca buku pun. Dia kata Ellie tahu baca majalah hiburan je. Ha? Awak cakap macam tu, Didi? Geramnya. Nanti, Didi, jangan lari. Ellie nak cubit-cubit pipi Didi.